Agak munduran lagi dikit, agak munduran lagi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya sebesar-besarnya kepada para petugas Disu dan petugas kesehatan Kota Cilegon yang berjaga pada pos penyekatan di jalur menuju Anyer. Khususnya kepada pihak kepolisian dan seluruh masyarakat Indonesia, saya sangat minta maaf atas sikap dan perilaku saya yang pada saat itu meluap dan emosi karena diminta untuk putar balik. Padahal tujuan saya bukan untuk berwisata ke pantai Anyer, melainkan menjenguk saudara saya. Saudara saya yang sakit, mohon maaf. Namun persyaratan yang diminta oleh petugas, saya tidak memenuhinya. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya dan mohon kiranya atas perbuatan saya ini dimaafkan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada siang hari ini, sama pribadi dan keluarga, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para petugas Dishub dan para petugas kesehatan yang berjaga di pos DLS pada siang kemarin, dan tentunya kepada pihak kepolisian dan seluruh masyarakat Indonesia atas sikap dan perilaku saya yang saat itu meluap dan emosi karena diminta untuk berputar balik, padahal tujuan saya itu bukan untuk berwisata. Tujuan saya adalah untuk menjenguk sepupu saya yang sedang sakit. Namun, begitu diminta untuk memperlihatkan persyaratannya, kami tidak bisa memperlihatkan persyaratan itu. Karena itu, saya pribadi dan keluarga sangat menyesal. Dan mohon kiranya untuk dimaafkan. Begitu saja, sekian video tapi kulit daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.